Hari ini kita ke pantai, guys. Lihat tuh. Ya, oke, okay, guys. Oke. Siapa kita? Kita semua Indonesia. Ayo, Di. Ya, mau kemana sih, Di? Alhamdulillah nih guys, kita semuanya udah persiap, tinggal berangkat doang. Ini lagi pada pakai sepatu dan bawaannya. Ini udah jam berapa nih? Udah lewat juga, udah lewat 12 menit dari jadwal. Udah guys, kita di pantai. Sombong amat. Pokoknya happy aja nanti kita di pantai. Ini buat teman-teman semua akan bahagia. Semua. Oke guys, lanjut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja hari ini kita jalan-jalan tahunan. Kali ini kita ke Anyer di Hotel Patra Resort ya. Jadi di sini kita akan mainkan games, ada perlombaan, ada team building, games team building. Keseruan apa aja yang akan kita alami hari ini, ikuti terus, jangan sampai terlewat tiap permainan. Siap. Waduh, udah siap banget nih. Siap, taruh. Oke, guys, alhamdulillah kita udah sampai di Anyer di Pantai Patra. Hari ini kita dapat spesial kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Lex Carlos. Huh? Lagi mereview makanan nasi kotak. Barames. Gimana, Es?
Makan. Boleh ke yang sudah sini ke belakang ya Pak? Jangan kita! Kita semakin yes! Pokoknya kita kan kita udah. Dan kita lomba. Pokoknya semuanya selalu begini, guys. Kita kasih permainan yang mudah. Cara mainnya cuma dengan 3 clue ya. Yang pertama, kalau saya bilang 1, tangan kanannya ke samping. Tangan kanan mana tangan? Ini tangan kanan nih. Kalau saya bilang 2, tangan kirinya taruh di atasnya. Kalau saya bilang 3, tangan kirinya lari ke atas, tangan kanannya nangkep. Oke? Okay? 1. 1. Belum lah. 2. 2. Perhatikan. Nah, kalau
saya bilang dua berarti majunya dua langkah. Dua. Dua kali sama badan aja. Balik kanan. Nah. Oke. Satu. Ayo. Betul? Tiga. Bismillah, saya tiap lakan. Ini anteng-anteng aja di sini nih. Aman biar akur. Biar akur. Tiga. Gua dendam ini mah. Aduh, abis guys. Yang satu silakan jongkok di tengah-tengah. Kru yang pertama, setiap teman-teman mendengar kata pemburu, yang burung silakan lari cari sangkar yang baru. Sangkarnya diem aja, oke? Kru yang kedua, setiap teman-teman mendengar kata kebakaran, silakan sangkarnya cari burung yang baru. Burungnya diem aja, oke? Kru yang ketiga, setiap teman-teman mendengar kata kebanjiran, semuanya berpencar, buat formasi seperti ini lagi, tapi dengan orang yang berbeda. Nah, ini burung liar. Ini berarti bahwa tugasnya selalu masuk ke sangkar ya. Sangkar yang masuk, oh, masuk. Okay. Pokoknya bapak harus targetin siapa nih yang Oke. Siap ya? Siap. Sekarang yang gak mau. Ya. Siap ya? Pada suatu hari di sebuah hutan, tiba-tiba terjadi kebakaran. Siapa sumisi juga? Oke, yang terakhir, ini yang kalah ya. Tapi kalau bapaknya nggak dapat sangkar gimana kak? Bapaknya ceburin. Gak dapet juga. Apa bengong aja pak? Sebenernya gue gak tege sebenernya sama lo. Gimana yang udah tugas gue? Oke. Ya, mau kemana saya?
Masya Allah. Alah. Ini sampai luluran ini. Kalah. Ini semuanya pada ngancam. Kalau kata Ladu Bangok ngancam, pada ngancam. Jadi saya diceblok, bukan digores. Gitu guys. Kapan lagi? Gua mandiin. Aduh. Dimandiin, guys. Kalah dua kali. Ping mau sarapan. Ayo. Sek jauh banget.